Hi guys, welcome back to my channel. Hari ini aku mau bikin telur rebus. Jadi aku ambil dulu dua telur rebus di kulkas, terus aku taruh di sini ya. Seperti ini. Ini sudah mendidih ya. Kita tunggu selama 5 menit dari sekarang. A few moments later. Nah, ini udah 5 menit, sekarang kita matikan kompornya. Kompornya terus ditutup, guys. Ditutup selama 5 Ini udah siapin air es dan ini ada telur yang tadi. Kita tuang aja deh. Oke. Terus kita tunggu sampai dia dingin, baru kita pas. Oke? Oke, kita lihat ini udah dingin. Sekarang kita akan kupas. Tuh lihat guys. Matang sempurna. Bagus kan hasilnya? Enggak ada yang pecah. Dan tuh lihat ya. Dan ini mudah sekali untuk dibuka, guys. Wow, tampilannya sangat bagus kan? Yang satunya lagi ini juga udah dingin. Ini aku siapin tisu ya biar nggak kotor. Mulus kayak pantat bayi. Ada mulutnya mudah sekali untuk dikupas ya. Oke, cakep ya. Biar bersih dari remahan-remahan kecil ini, aku akan cuci sekali lagi, guys. Oke, ini kita buang ya. Oke, itu tadi adalah proses pembuatan telur rebus. Semoga video ini bermanfaat dan salam sehat luar biasa.